Kunci-kunci apa yang bisa joget? Kunci apa tuh? Kunci-kunci hotel. Kunci-kunci hotel. Lagian mainan kunci, mulu kunci-kunci apa yang ada nadanya? Kunci apa? Kunci gitar. Iya bener juga sih, iya iya iya. Tapi udahlah jangan joget mulu lu, gerak mulu kayak kecep, kayak kecebong kolam. Masa ada laki kayak begini sih? Ngacak, lu ngacak. Hei, lu bawa hewan peliharaan. Apa tuh? Kita taruh sini aja, oke. Okay. Oh, lagi tantrum. Oh, lagi tantrum. Penonton! Hey! Kunci-kunci apa yang selalu sendiri? Kunci apa tuh? Kunci-kunci sendiri. Masak! Ih! Jauh! Yuci! Tapi lagunya bukan Yuci. Ini sendiri. Masak! Ini mau datang-datang sih, ketemu. Ini, tuh. Itu bawa benda-benda nih. Tahu katanya sih keramat gitu. Benda apa sih? Nonton! Lagi-lagi mana deh? Lagi-lagi kok agak gini. Wow. Oh gitu. Coba ulang. Coba ya. Dia yang ho, dia kata sendiri. Enggak, Kak Anwar gini. Mau fokus sama suara biar laki, tapi gerakannya lambat. Tetap ya. Udah jadi apanya aja. Iya bener. Ini kita buka aja ya. Coba lihat. Buka dulu apa itu? Iya. Iya, ya Allah. Jangan dong. Apa-apa mau taikin aja. Gimana sih bukanya? Maaf ya belum bisa buka. Kenapa? Belum ajan. Puasa kali ya. Puasa kali. Satu. Dibantu ya. Dibantu ya. Ya Allah. Jadi kronologinya. Ada orang. Ini mau kemana sih megang dulu? Lu yang megang lu. Lu nyebrang emang kita. Gua aja perempuan sama Desi berdua enggak ada pegang-pegangan, enggak ada perlu laki berdua pegangan. Ya lu kan perempuan. Kita bukan perempuan ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Lagi yang enggak nonton. Eh, laki mana? Ini palanya diikat. Pemilik salon. Iya. Oh, kocak banget masa laki-laki palanya dikepung. Emang lu. Baru gua mau benerin, dibenerin sendiri. Takut gak mudeng. Ini Pak, barang-barangnya. Jadi gini, tadi di kereta, itu ada kayak dukun gitu. Tiba-tiba bawa bunyi, nenek. Gimana? Sama Pak Kimau langsung diinterogasi. Oh. Dan ternyata di koper ini isinya wow. Ini barang-barangnya, Bu. Bu, tapi kan aku bisa bawa barang-barang antik kayak gini. Hah, ini antik emang? Ini tahu aku nih. Kalau nggak salah ya, ini tuh udah antik banget. Ini adalah hadiah door prize waktu jalan sehat bersama Perdana Menteri Monaco. Iya, kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Kamu, kok tua sih? Tahu. Tahu lah, nenek moyang saya suppliernya ini. Supplier terus yang ini nih ya. Yang mana? Ini nih. Ini apa ini? Ini antik banget ini. Ini tuh souvenir pernikahan Raja Afrika waktu menikahi anaknya kepala desa ini. Cileduk. Hebat. Kepala desa Cileduk. Iya. Oh, itu kan temannya bapak gua juga. Iya kan? Iya. Jauh banget dari Afrika kemana tadi? Cileduk ya. Iya. Kenapa bisa tahu? Karena nenek saya waktu itu MC-nya. Oh, neneknya MC-nya. Pasti neneknya MC-nya. Tapi ini kayaknya, ini keris bukan sembarang keris nih. Kenapa emang? Ini keris kalau datang orang rame nih. Kok rame kenapa? Keris Martin. Bukan, ini keris bukan sembarang keris. Apa? Ini kalau misalnya dibuka, langsung rame. Kok rame? Keris Pati. Coba bentar ya, tapi kalau misalnya aku lihat nih ya. Ini tuh benar-benar memiliki aura supranatural. Natural. Iya. Benar-benar ya. Karena kamu tahu enggak? Kemarin tuh aku ada orang jualan. Terus dia tuh pakai ini. Terus dagangan cepet habis. Kok bisa? Kok bisa? Emang apaan? Tumpah semua dagangannya. Ini bener kan? Tapi ini emang keris sih, enggak lembek.
keras. Ih, kenapa lu? Ini lawak terus, ada terus lawak. Kenapa ya? Biasi sendiri. Ini belum mandi ini ya. Lu. Eh, tapi ini sakti tahu kerisnya. Hah? Sakti kenapa lagi? Kemarin saya punya keris. Kayak gini, sama. Pas saya pakai, teman saya langsung hilang. Wih, hebat banget sakti. Waduh, waduh. Saya langsung hilang. Kok bisa? Bisa. Emang dia punya utang sama saya terus hilang. Ala sakti, nih lihat, nih penonton, nih lihat ya, Umi sini, Umi, kenapa tuh? Ini lihat ya, teman lu hilang kan? Hilang. Kalau ini gue yang hilang nih. Hah? Enggak, masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih. Soalnya gue hilangnya pas lagi sayang sayangnya. Bisa aja. Eh tapi nih ya, barang-barang anting kayak gini tuh biasanya mahal loh. Mahal? Iya. Ini gimana kalau misalnya kita tanya ke omku? Om ini bisa kolektor barang-barang antik kayak gini. Oh gitu ya? Bukannya om lu tukang rongsok. Bukan, om aku aja sampai dipanggil abab. Abab? Kok bisa? Ahli barang antik. Wow! Berarti kaya dong nih. Om abab gitu ya? A-B-A-B ahli barang antik. A-B-A-B tuh. Dari mana? Mana dong? B-A-B. Gini, gimana? Kita jual aja biar kita kaya. Aku ajakin ke omku ya. Ikut ya. Boleh. Diajak ke om. Bukan ke om, ini mah kan jualnya. Kalau kalian mau ke sana ambil aja, tapi saya minta tekonya buat pantry. Iya. Buat di dapur saya. Ya udah enggak apa-apa. Iya benar. Biar enggak diarin. Iya benar. Kalau yang ini enggak antik di pasar baru banyak. Iya, banyak. Diajak yuk. Kita kaya. Kaya.